Seperti biasa, di sini Mimin akan memberikan berita terbaru dan terupdate seputar asmara Rangga Alzom dan Heiko van der Vecken. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini untuk segera menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel Mimin ya guys. Nah oke guys, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Yang pastinya di sini Mimin gak bosen-bosen ya guys membahas kisah asmara Rangga Alzom dan Heiko van der Vecken. Nah kali ini Mimin akan membahas Kak Monik yang sudah mengklarifikasi ya hubungan Rangga Alzom dan Heiko van der Vecken itu memang sudah benar-benar resmi pacaran ya guys. Nah di sini kalian bisa lihat di videonya Kak Monik ya bahwa ia mengatakan Heiko van der Vecken dan Rangga Alzom sudah resmi pacaran. Nah di sini buat fans yang nggak percaya ya silakan lihat videonya langsung ya. Nah guys, jadi kan mereka sudah terbukti mempunyai hubungan yang benar-benar serius ya. Dan insya Allah mereka akan menuju ke jenjang pernikahan ya tahun ini. Nah kita doakan saja ya buat mereka berdua agar tahun ini segera menuju ke pelaminan. Amin amin ya robbal alamin. Nah di sini juga Bapak Rangga Alzom sudah mempersiapkan rumah ya untuk mereka nanti. Wah guys, pastinya ini menjadi tanda-tanda awal pernikahan mereka ya guys. Nah buat para Alzomers tetap kita kawal terus ya hubungan asmara mereka berdua sampai menuju ke jenjang pelaminan. Nah buat para bunda-bunda cantik yang penasaran dengan info Mimin selanjutnya, jangan lupa untuk pantengin channel Mimin agar gak ketinggalan berita terbaru dan terupdate-nya. Pastinya akan selalu Mimin update setiap hari. Mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. Dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.